Halo semua, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini, Kidul Official akan mengunjungi masjid unik yang berada di perut bumi di Tuban, Jawa Timur. Langsung saja yuk, ikuti video kita sampai selesai. Saat beribadah, seringnya kita menginginkan suasana hening agar lebih fokus. Namun terkadang suara bising lalu lintas mengganggu konsentrasi kita. Nah, nampaknya kalian perlu mempertimbangkan untuk mengunjungi Masjid Ashabul Khafi di Tuban yang berada di perut bumi. Lokasinya berada di Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding. Masjid tersebut memang terletak di dalam sebuah goa. Goa yang sempat terbengkalai ini disulap menjadi tempat ibadah yang artistik. Berada di bawah tanah, membuat masjid ini minim polusi suara. Keheningan yang ditawarkan Masjid Ashabul Kahfi menjadikannya tempat yang pas untuk iktikaf. Kecantikan tempat ibadah ini juga tak luput dari perhatian wisatawan. Stalaktit yang menggantung di langit-langit goa berpadu dengan pilar-pilar megah konstruksi masjid. Cahaya yang temaram juga menjadi pesona tersendiri. Karena keunikannya, Masjid Ashabul Kahfi kerap menjadi destinasi religi wajib saat mengunjungi Tuban, kabupaten di pantai utara Jawa Timur. Ornamen ukiran dan bebatuan di tempat ibadah ini tak luput dari objek foto pengunjung. Begitu sampai di depan masjid, pengunjung akan disambut oleh gapura yang dihiasi ukiran huruf Arab dan Jawa kuno. Kalian akan diarahkan menuruni anak tangga menuju perut goa. Sensasi mengunjungi goa berpadu dengan keindahan masjid pasti tentunya sangat menarik. Masjid Ashabul Kahfi Perut Bumi Al-Maghribi, itulah nama tempatnya di Tuban, Jawa Timur. Merupakan masjid yang dibangun oleh Kiai Subhan, dan Tubanlah yang memiliki tempat untuk bisa mendirikan masjid di dalam perut bumi. Awal pembangunan masjid ini dimulai dari sekitar tahun 2002. Dahulunya tempat ini merupakan goa pembuangan sampah, dan oleh masyarakat serta Kiai Haji Subhan dibersihkan dan membangun masjid yang kini dijadikan pondok pesantren juga. Ketika kita masuk ke dalam masjid ini, kita akan memasuki lorong-lorong dalam kecil untuk masuk ke dalam masjid yang juga dijadikan sebagai pesantren. Selain cukup panjang lorongnya, juga berkamar-kamar sehingga menjadi layaknya rumah di perut bumi. Karena panjangnya itulah, maka oleh pengelola gua tersebut dibuat masjid yang bisa digunakan untuk sembahyang. Oleh karena itu, objek wisata ini disebut Masjid Perut Bumi atau Masjid Ashabul Kahfi. Masjid ini, seperti masjid-masjid lainnya, yakni memiliki kubah dan gerbang lengkap dengan papan namanya. Untuk arsitek masjid ini, digagas oleh Kiai Haji Subhan dan beberapa negara luar
Setidaknya ada 4 negara yang ikut dalam arsitek masjid ini. Salah satunya adalah Singapura. Seperti pada umumnya, masjid perut bumi ini juga memiliki kubah. Walaupun kubah tidak terlalu besar, tapi identitas masjidnya sudah terasa kental sekali. Dan tak jauh dari tempat tersebut, terdapat tempat santai para pengunjung yang terkesan asri dan menenteramkan. Sering terlihat di tempat tersebut orang yang mengamati dan mengagumi keunikan masjid yang baru ditemukan satu-satunya ini. Pilar kokoh penyangga pada ruangan utama ini juga membuat kesan daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Hampir setiap hari, selalu ada rombongan yang datang ke Masjid Ashabul Kahfi. Kunjungan paling banyak saat menjelang Ramadan. Wisatawan melakukan tawasul, kemudian sholat di perut bumi. Rata-rata pengunjung adalah para peziarah makam Sunan Bonang yang juga berada di Tuban yang cuma berjarak sekitar 2 km. Nah, itulah tadi destinasi wisata kita ke masjid di perut bumi yang berada di Tuban, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya. We'll be right back.